tipe 80 tipe Magnolia di Ambassador Residen 5. Untuk akses jalan sendiri kita parking box untuk tipe 80 dengan 65-50. Hari ini kita coba review untuk tipe 80. Nah, untuk pilihan warna kita warna putih dengan dibantu dengan batu alam. Di depannya ada batu alam. Untuk carportnya sendiri kita pakai paving block juga. Di depan ada kanopi. Di samping kanannya juga ada taman. Coba kita masuk ke dalam. Ini penampakan depannya, keramiknya kita pakai ukuran 60-60. Untuk plafonnya sendiri kita udah pakai gypsum variasi. Ada 3 kamar. Yang ini kamar utama, ini kamar yang kedua dengan yang ketiga. Ukuran kamarnya 3x3 untuk 2 kamar yang ini. Di tengah-tengahnya ada ruang keluarga. Bisa untuk tempat keluarga, ruang TV. Dan ini menuju ke dapur. Kita sebelum kesini kita lihat dulu kamar utamanya. Di kamar utama kita ada kamar mandi. Untuk ukuran kamar 4x3. Kita cek kamar mandi di kamar utama. Gunakan ini kloset duduk pakai shower. Dinding keramik full. Sama pintunya udah aluminium punya. Oke, kita keluar dulu. Kita lihat di dapur. Nah, untuk tipe Magnolia sendiri udah ada dapur ya teman-teman. Udah ada meja kompornya juga. Dan di sini nanti ada kompor tanamnya dari kita. Ini dapurnya, dindingnya ada keramik. Di depannya langsung ada kamar mandi juga. Nah, untuk kamar mandi di luar itu pakai kloset jongkok dan bak piber. Jadi tidak ada ini, tidak ada showernya. Hanya keramik dinding kamar mandinya juga ada full keramik. Untuk pintunya sendiri aluminium juga. Oke. Kita lihat yang di sini. Ini udah plafon udah varian gypsum variasi ya. Jadi nampak lebih indah. Kita cek sisa tanah di belakang. Sisa tanahnya 1 meteran di belakang. Udah ada pagar pembatas juga. Kita ada bonus ini. Tangki air. Jadi masih ada sisa 1 meteran tanah di belakang. Untuk tanah di sampingnya kurang lebih 1,5 meteran. Oke. Yang ini tampak samping rumahnya. Nah, untuk tipe 80 sendiri kita udah air PDAM dan untuk kusen jendelanya udah pakai aluminium. Jadi lebih tahan.
dan nampak lebih elegan. Mungkin sekian review saya untuk tipe 80 Magnolia di Ambassador Residen 5. Untuk teman-teman yang mau cek rumah, mau survei lokasi, bisa hubungin saya di nomor tertera di video ini. Terima kasih.